Ih, Chrono musuh pakai confounding can, guys. Jadi Chrono apa ya? Semi tank gitu, guys. Ada damage-nya masih tapi juga lumayan keras. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Konyan Gaming, guys. Oke, kali ini langsung kita suguhkan dengan fairy chest di sini ya guys ya. Jangan lupa guys, kita bisa ngeklik dan seperti biasa klik yang warna biru ini ya guys ya. Nah, ini hadiahnya random guys. Dapat 800 ring. Oke. Terus coba kembali, cek lagi di sini ada vote to name our new apps, guys. Kita klik go, terus kita ketikkan ID kita ya. Kita bisa klik di sini kalau misalkan nggak tahu ID kita, others. Nah, ini yang atas sendiri nih, kita klik go dan copy saja promo code-nya ya. Nah, kalau sudah di copy, kita masukkan saja guys ke sini. Nah, ini kita baca dulu sebentar. Nih, will be sent 3-5 working days. Jadi antara 3-5 hari ya guys ya, rewardnya guys, masuknya guys kalau sudah menyelesaikan ini guys. Ini tadi kita tempel saja dulu guys. Oke, terus state your location. Karena nggak ada Indonesia di sini, kita pilih yang other location. Game language-nya kita pilih yang English ya. Oke, berikutnya. Nah, ini project 1 bla bla bla, langsung saja kita pilih asal ya. Guys. Langsung saja asal, guys. Yang penting 3 ya. Yang penting 3, guys. Asal aja, guys, enggak apa-apa, guys ya. Pasti dapat rewardnya guys ya. Nah, udah deh guys, tinggal nunggu ya guys ya, 3-5 hari selanjutnya guys. Next aku akan mencoba melakukan daily dulu ya guys ya, karena udah aku bagikan kemarin beberapa tips, jadi sekarang masih nunggu dulu ya guys ya, tips-tips selanjutnya guys apa gitu guys. Kita daily dulu guys, sembari kita tunjukkan daily-dailynya guys ya. Kita tunjukkan lagi guys ya, kita selesaikan semua yang ada di sini seperti biasa guys ya. Tuh udah bounty quest baru satu selesai, sisanya masih nunggu. Terus research rate auto clear, terus ini juga AFK auto clear. Nah, sudah selesai kita research rate guys. Cari yang 100.000 seperti biasa. Seperti biasa, di sini aku punya spell ya tumben ya, kalau misalkan kalian perhatikan tuh. Karena ada di, quest di Guild United-nya guys. Jadi aku tuh tipe player yang jarang banget bikin spell ya, kecuali ada misi gitu guys. Jadi spellnya itu aku gunakan cuma buat misi guys ya. Makanya aku tuh kalau disuruh pakai spell kayak nggak jago, soalnya ya gitu guys, nggak biasa gitu guys ya, jadinya nggak jago. Oke, nice, selesai sudah ya guys ya. Dan aku juga akan share with friends. Nah, selesai juga untuk misi share with friends-nya. Oke, kita claim dulu ya. Oke. Nah, aku cek lagi untuk Guild United-nya, guys. Complete 50 spell cage yang ini nih. Terus collect soul. Juga akan coba collect soul, apakah ada soul di sini atau sudah habis? Oh, sudah habis ya. Eh. Habis atau belum itu? Coba cek. Oh ya, udah habis ya. Sisa ring sama mutagen guys. Jadi kan aku coba cek di sini. Aku mau minimal dapat satu skor gitu guys. Ternyata nggak ada. Nah minimal satu skor gini loh. Jadi kalau misalkan questnya selesai dapat minimal satu poin. Terus spell edge tadi akan aku buat lagi guys. Spell. Nah di sini ya. Bikin lagi, terus hero trial kita sekalian guys satu kali. Nah, pilih yang gampang saja ya. Okay. Tipsnya biar naik poin itu pun nggak terlalu tinggi. Kalian picknya yang sebelah kanan sendiri ya, yang poinnya ini sedikit. Kalau susah refresh dulu sampai nemu yang gampang guys. Kalau aku emang ngejar rank sih. Kalau buat pemain baru, tipsnya kalian pick yang sebelah kanan saja ya, biar musuhnya stabil, nggak susah-susah.
terus Lord League, campaign clash, campaign clash dulu. Nah ini aku udah lama nggak main hard campaign clash guys, kapan-kapan lah ya. Udah lama banget tidak ngambil hard campaign clash. Oke, kita exit saja. Oke, selesai, tinggal battle royale guys. Sudah peringkat berapa nih? Stage berapa? 45. Oke, kita coba ya guys ya. Musuhnya masih sama guys, ini pasti akan langsung ditarik sama demon ini. Nah kan. Apa itu lompat ke situ guys. Duh, lama juga stunnya demon guys. Oke. Oke, musuhnya pun juga ada. Aduh, summonnya guild boss pula. Musuhnya ada Arctic Lord guys, invisible sama summon. Aduh, kalau kayak gini aku pengen summon Carol Pill guys buat makan-makan clone-nya Arctic Lord ya. Kesel banget guys clone si Arctic Lord ini. Tapi karena musuhnya Arctic Lord guys, aku pakai equipment confounding can tuh di Storm ya. Biar walaupun aku ngehit clone-nya Arctic Lord, tapi Arctic Lord-nya tetap kena gitu guys. Soalnya overflow dari healing Stormku tetap ngincer ke tubuh utama hero-nya guys, hero musuh guys. Jadi nggak ngaruh maupun itu clone atau bukan, tetap ngincer hero utamanya guys. Oke, sisa satu nih guys, Wolfenfin. Berarti abis ini kan aku coba lagi nih guys ya. Guild boss-nya ini rusuh banget sih. Males banget guys. Serius guys, user Storm itu paling males summon Guild Boss, summon Pangoli, summon Wonton kalau di Battle Royale ya. Soalnya apa? Knockback itu, apalagi kalau di kombonya sama Chrono ya, gak kena defense Chrono-nya jadinya guys ya. Parah sekali. Lanjut guys, satu kali chance lagi nih. Ada juga misinya tadi di Guild United ya, jadi sekalian guys. Oke, tarik kanan, semoga samannya nggak pos, kayaknya nggak sih ya, aman. Oke, double divine. Samannya ini baru mantap guys, saman great sage ya. Wah, kalau tahu saman great sage kayak gini, Storm gue kasih thunder blade guys. Duh, invisible masih tetap. Ya udahlah, mending pakai konvo bener-bener. Soalnya kalau Arctic Lord-nya pakai divine, tetap dia pakai summon clone guys. Habis divine-nya selesai dia summon clone. Arctic Lord. Aku akan coba sampai wave ini selesai aja ya. Coba nih kalau bisa ya. Tuh kan ngincernya ke itunya guys, tuh clone-clone-nya si Arctic Lord guys. Males banget guys. Kalau pakai Thunder Blade ya nggak ada damage yang masuk ke tubuh asli Arctic Lord-nya. Kan males banget guys. Bahkan Chronoku pun ngincernya ke clone-nya ya. Gua ternyata nggak bisa guys, nggak bisa selesai nih. Divine Chronoku udah habis dan Chronoku pun ngincernya ke clone-nya. Berarti Chronoku harus pakai equipment konvo juga ya. Gua harus bikin konvo lagi nih guys, yang merah. Lama lagi. Ya, sorry guys ya, nggak selesai satu kali tuh. Sisa dikit kok itu gampang, tapi nggak langsung rata harusnya ya. Kecuali pakai stun di awal-awal, itu Arctic Lord bakal langsung defend kalau hero kita deploy tuh. Oke, next, aku akan challenge di boss ya. Oke, seperti biasa di boss yang ini, strategiku seperti ini, dua hero pertama. Terus defend. Nah, oke, kalau di sini summon guild boss mah, ya lumayan lah, nggak ngaruh gitu guys, nggak ngaruh buruk. Kalau di Battle Royale ngaruh buruk coy. Soalnya kalau di sini bossnya nggak bisa kena efek crowd control ataupun rating slumber ya. Kayak bisa kena apa-apa di sini guys, curang ya bossnya guys. Kebal stun, kebal semuanya guys. Aduh, hilang Riku. Damage ku paling 5 lah di sini, mentoknya guys. Gak bisa sampai 6.
belum kuat-kuat amat nih guys ya. Sabar, tunggu sampai bosnya teleport. Nah, sudah teleport ya. Oke. Kayaknya nggak perlu pakai aktif skill Chrono dah. Pakai aktif skill Panther aja kali ya. Sama aja sih damage-nya guys. Tak kira bakalan rada nambah, ternyata sama ya. Tapi Shooting Star sama Storm aku prioritaskan sih aktif skillnya di sini. Soalnya ngaruh banget kalau di aku ya. User kayak gini nih. Kayaknya enak kalau pakai Spirit Sword deh guys di guild boss. Soalnya akun kecilku pun damage-nya juga lumayan. Pakai sedikit sentuhan trik gitu guys. Damage-nya sekitar 200. Banyak yang lebih kuat dari akunku yang kecil tapi di bawah aku skornya guys. Cuma pakai trik doang ya. Oke, aku juga akan ngecek guild quest. Apa aku belum join? Ini questnya 3000, aku akan join 3000 guys. Eh, sorry 3000. 300. Sashimi 200, 200 dong. Oke. Okay. Chose 200, 200 juga. Oke. Okay. Sisanya aku tinggal claim. Dan semoga nggak penuh. Wala penuh. Penuh berarti aku akan coba nge-host ya. 1000 aja deh. 1000 pakai ini nih, 200. Nah, sudah ya. Ini claim. Yang di sini pun juga kita bisa claim. Nah, mantap. Kita ke Eldorado dulu guys. Kemarin kita nyari di Inferno 6 ya masih. Buat bikin Dragon Heart di akun ini. Nah, mantap. Terus arena aku akan coba attack Foe of the Day sama satu chance ya. Lanjut. Oke. Okay. Tunggu sebentar. Nah, sampai pas musuhnya guys. Biar kena totalnya ya. Kita refresh satu kali. Kita attack langsung ya. 2000 skor pokoknya guys. Minimal. Nah, ini di tengah semua tuh. Defend Chrono auto langsung kena. Mantap ya. Oke, selesai. Terus ini kita ambil dulu. Sisanya Lordly sama Bounty Quest. Walaupun nggak dikerjakan, sebenarnya udah selesai di ini ya. Aman guys. Tapi tetap akan aku coba satu kali guys. Ngeri kali guys ya. Bodoh amat guys, aku pun niatnya mau attack Suren. Coba attack yang ini ya. Les apa nih ya. Les apa ini pokoknya guys lah. Itu nama guildnya nih yang atas nih. Les lesu kali ya. Kecek aja guys ya. Sabar, tunggu. Oke. Narkolepsi udah ya, aman. Gak aman sih ini musuhnya kayak gini guys. Sabar dulu ya. Nah, mantap. Pentaku jangan sampai meninggoy dulu guys. Damage-nya nggak masuk kayaknya tuh gua hero musuh guys. Rek pentaku pun tambah 0,5. Bentar guys, musuhnya nggak masuk damage-nya itu. Gak kerasa damage-nya di musuh guys. Kerasa dikit lah. Oh, revive lagi rupanya guys. Ini Shooting Star aku mau defend ke siapa dah? Bingung guys ya. Kayaknya ke Storm aja deh. Yang bisa nyetun soalnya guys. Nanti kalau nggak ada stun nggak bisa ngapa-ngapain guys. Chrono musuh pakai confounding can guys. Jadi Chrono apa ya? Semi tank itu guys. Ada damage-nya masih tapi juga
lumayan keras. Kalau spite masih mending, kena reflect penteku bisa mati guys. Kalau itu enggak semudah itu. Confounding Ken itu semi tank ya. Waduh, Ningoi sudah, Kronoku, Shooting Starku juga. Ini aku penasaran deh musuh yang pakai set clip yang bikin rek pentaku naik yang mana? Kayaknya nggak ada guys. Harusnya Party Song sama Summer ya antara dua itu guys. Tapi nggak ada satu pun kayaknya musuh tuh. Nggak kelihatan. Ini kalau aku bawa Spirit Steward mungkin bisa menang ya. Nggak tahu ding. Keras. Surrender. Okay. Waduh. Mungkin cukup sekian guys untuk episode kali ini guys. Thank you buat kalian sudah nonton sampai akhir video guys. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys ya. Support terus channel ini untuk mencapai 2000 subscriber yang pertama kalinya guys. Okay. Thank you sekali lagi guys. See you in the next video. Bye-bye.